Halo Detikers. Sekarang adalah tanggal 28 Oktober nih. Tahu dong tanggal 28 Oktober itu hari apa? Ya benar banget. Tanggal 28 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Dan kebetulan sekarang saya sudah berada di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Mau tahu seperti apa dan ada apa aja sih di dalam Sumpah Gedung Sumpah Pemuda ini? Yuk langsung aja kita ke dalam. Wow, baru aja saya masuk di Gedung Sumpah Pemuda ini, saya langsung dibuat merinding dengan lagu Indonesia Raya. Di sini adalah salah satu ruangan yang mungkin nggak begitu besar, tapi saya begitu kagum dengan ruangan ini. Kenapa? Karena di sini ada salah satu biola di mana pada saat itu salah satu tokoh pahlawan Indonesia bermain biola ini untuk membawakan lagu Indonesia Raya seperti itu. Lagi-lagi saya dibawa ke dalam sejarah tempo dulu. Dan seperti yang ada di belakang saya ini adalah sosok wanita berpakaian pramuka. Jadi untuk pakaian pramuka zaman dulu ternyata sangat kuno dan sangat unik ya. Pada saat itu dasinya masih menggunakan berwarna merah putih. Dan yang kita tahu sekarang jarang sekali anak sekolah memakai baju pramuka lengkap dengan topi dan dasi beserta gesper. Nah, Sumpah Pemuda tanggal berapa ya? 1145. Nah, Adek, mau tanya dong. Kamu tahu nggak Sumpah Pemuda itu apa? Tahu nggak Sumpah Pemuda? Hah? Nggak tahu. Nggak jadi nggak tahu Sumpah Pemuda. Nah, mau tanya dong, kamu tahu nggak Sumpah Pemuda? Tahu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal berapa deh? Nggak tahu. Kamu tahu nggak semua Sumpah Pemuda? Tahu nggak Sumpah Pemuda? Hmm? Tahu. Tanggal berapa sih Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober. Kalau isinya sendiri tahu nggak Sumpah Pemuda? Mereka itu banyak yang tidak mengetahui Sumpah Pemuda bertanggal berapa. Menurut Bapak gimana nih? Sangat memprihatinkan ya. Karena itu kan peristiwa nasional, peristiwa sejarah. Harusnya minimal hafal tanggalnya aja lah, itu minim. Paling minim itu kan mereka taruh tanggal. Ya Detikers, di Gedung Sumpah Pemuda ini banyak sekali tempat-tempat yang apa membuat kita flashback ke zaman dahulu, di mana walaupun kita belum terlahir pada zaman itu, tapi jika kita kesini kita mengetahui semua sejarah mengenai Sumpah Pemuda. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada salah satu pengunjung lagi. Halo Mbak. Hai. Nah, dengan Mbak siapa Mbak? Nia. Mbak Nia. Mbak Nia tahu nggak sih Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda tahu. Sumpah Pemuda itu jatuh pada tanggal berapa? 28 Oktober. Iya, benar sekali nih, 28 Oktober. Nah, kalau isinya sendiri tahu Mbak? Lupa. Untuk penggalan pertamanya? Kami
putra-putra Indonesia mengaku betul pada satu dari Indonesia. Ya, jadi The Tickers, masih banyak sekali anak-anak yang belum mengetahui apa itu Sumpah Pemuda dan jatuh pada tanggal berapa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, mari terus lestarikan sejarah, jangan sampai kita lupa dengan sejarah.